So, cara masak nasi dengan betul. Yang ni, saya tengah mendidih nasi ni. So, ni cara old school ataupun cara orang dulu-dulu masak. Tak guna rice cooker. And salah satu benda yang kena share is masakan nasi tu ada teknik dia. Pertama sekali, kalau cara old school, first you kena cuci nasi itu sehingga you puas dalam dalam besen. Lepas sudah cuci, you sepatutnya biarkan nasi itu rendam dalam air selama at least 7 hingga 8 jam ataupun overnight. Jadi katakan hari ini tengah hari ini nak masak nasi, you akan bersihkan nasi itu malam semalam lebih kurang macam pukul 10 ke pukul 11 ke. Bersihkan nasi itu dengan secukupnya. Lepas tu rendam dalam air sampai air tu lagi tinggi daripada nasi lah. And after that, you akan guna, lepas tu you tuang air dengan secukupnya sampai ke penuh macam ni. And then you didih air ni. So, inilah cara sebenarnya masak nasi yang the real truth. Cara yang paling betul sekali untuk masak nasi. Bila you guna rice cooker, apa akan jadi is nasi tu akan akan ada banyak phytic acid and akan ada banyak starch ataupun kanji dekat atas permukaan nasi tu. So you want to reduce the starch, itulah paling senang nak buat. So lepas dah nak habis nasi ni, rasa nasi ni dah hampir hampir dah masak. Mungkin lagi beberapa 1 ke 2 minit lagi. I dah boleh keluarkan dan I akan tutup dengan satu pelitup and I akan cuba jerangkan air panas tu keluar. So, teknik masakan nasi tu sangat penting because dia akan menyebabkan nasi tu kembang dengan betul-betul. Dia akan nampak kembang, dia akan nampak besar. So, you pun akan takkan makan banyak sangat. Bila you masak dengan air yang tak cukup, and then uap tu selalu akan menutup. So kanji tu biasanya akan bertakung ke atas. So kebanyakan ada negara-negara macam Pakistan, so mereka guna teknik lain. Mereka biasanya didih nasi tu dengan ada kain kat dalam. So lepas dia nak ambil tu, dia tarik kain tu dan dia tarik keluar. And then dia boleh dehydrate the rice. So teknik pemasakan nasi sangat-sangat penting, kebanyakannya kepada orang-orang Asia ni. So tak kisahlah you nak makan brown rice ke white rice, bagi saya brown rice dengan white rice ni tak banyak perbezaan pun. Ada sebab orang-orang dulu telah berusaha untuk polish rice tu. Polish rice tu dia akan cuba bersihkan hampas tu sebanyak mungkin. Tapi kalau dalam bentuk brown rice, hampas tu dibersihkan secara kurang untuk maintain fiber tu. Tapi harus ingat fiber tu ada banyak phytic acid. Sebab tu kita terpaksa rendam dalam air untuk 7-8 jam untuk menyebabkan satu aktiviti yang dinamakan sebagai sprouting. Kalau tak percaya, you boleh try sendiri kat rumah. Sama ada you nak guna nasi biryani boleh, basmati boleh, parboil boleh. Apa jua nasi pun, kalau you nak try teknik ni, you boleh try. So, Dr. Roland here daripada The Sky Clinic. Selamat mencuba. Bye-bye.